Halo guys, kembali lagi di channel Logi Bosku. Dan di kesempatan kali ini saya mau bikin box CLA 8 inci double ya guys. Dan untuk bahannya ini saya pakai multiplex setebal 12 mili guys. Nah seperti ini untuk multiplexnya. Kemudian untuk alat-alatnya cukup sederhana seperti biasanya. Ini saya pakai alat seperti ini ya guys. Ini ada gergaji potong biasa, penggaris siku, kemudian penggaris biasa, ballpoint, palu, gergaji ukir atau gergaji pentang seperti ini guys buat ngelubangin. Nah mungkin nanti saya pakai gergaji table saw ya guys buat motong sudut kemiringannya ya guys biar lebih mudah dan lebih cepat guys. Dan untuk multipacknya ini sudah saya potong-potong seperti yang saya lakukan tadi. Sebelum videonya dimulai, alangkah baiknya jangan lupa di subscribe guys biar makin semangat buat konten-konten tentang box miniatur sound system atau box sound system guys. Oke, terima kasih guys. Oke, langsung saja kita proses untuk pembuatan box CLA 8 inci double ini guys.
Oh guys, untuk box CLA 8 innya seperti ini ya guys, untuk skemanya nah seperti ini, dan untuk ukurannya saya sebutkan ya guys, bisa kalian simak bila kalian mau membuat box seperti ini guys. Oke. Nah, untuk bagian yang berdiri bagian dalam ini semuanya 24 cm ya guys. 24 cm ini nanti ketambahan 2 kepala triplek ya guys. Ini saya pakai multipack 12 mili guys. Nah, 12 mili ini untuk bagian dalam 24 cm semuanya guys. Tinggal saya sebutkan lebar dan panjangnya guys. Nah, untuk papan bagian paling depan ini panjangnya 18 cm ya guys. 18 cm yang ini. Kemudian untuk papan speakernya ini 26 cm, jadi 24 kali 26 cm guys. Nah, untuk papan yang kecil buat lubang angin ini 12 cm guys ya. Nah, seperti ini 12 cm. Untuk yang kecil ini 3 cm guys. Nah, 3 cm. Kemudian papan yang bagian belakang ini kecil ini 4 cm. Untuk yang belakang ini 8 cm. Kemudian untuk papan yang paling pinggir buat lubang memasukkan speakernya juga ini 36 cm ya guys untuk panjangnya. Jadi totalnya 36 cm. Kemudian untuk papan yang belakangnya ini panjangnya 27 cm guys. Nah, 27 cm untuk lubangnya seperti ini ya guys. Ini lubangnya lebarnya ya guys, lubangnya 22 cm guys. Itu lebar kesampingnya 22 cm, kemudian kedepannya ini 25 cm untuk bagian yang paling atas. Untuk bagian yang belakang ini 19 cm untuk kesampingnya. Kemudian untuk kedepannya 22 cm guys. Nah, seperti itu. Kemudian untuk jaraknya ini ya guys, jarak ini 11 cm, jarak dari sini ke sini 11 cm guys. Kemudian papan yang paling besar, nah besar sendiri ini panjangnya 60 cm, kemudian lebarnya 36 cm. Jadi box ini ke belakangnya 36 cm guys. Nah, untuk papan yang bagian tengah ini menyesuaikan saja ya guys. Nah, menyesuaikan saja seperti ini. Itu papan yang paling belakang ini 60 cm dikurangin 2 ketebalan triplek ya guys, biar bisa masuk seperti ini guys. Oke. Seperti itu untuk ukurannya guys. Semoga bermanfaat guys. Oke, kita lanjut untuk proses selanjutnya ya guys.
Oke guys, untuk box CLA 8 incinya sudah selesai ya guys, dan tampak seperti ini. Nah, untuk ukuran dimensi keseluruhannya, ini ke sampingnya itu 60 cm ya guys, dari sini ke situ 60 cm, kemudian ke belakangnya 36 cm guys. Kemudian untuk lebarnya ini, untuk totalnya ya guys, dari ujung sini ke sini 26,5, sekitar segitu kurang lebih. Untuk bagian dalamnya ini 24 cm guys. Nah, boxnya seperti ini, box CLA 8 inci double. Untuk bagian samping seperti ini, untuk lubang memasukkan speakernya, untuk dalamnya. Untuk bagian belakang masih polos, belum dilubangin. Nah, menurut kalian gimana untuk box CLA 8 inci double ini? Bisa kalian komen untuk kritik dan sarannya. Dan jangan lupa dukung terus channel Oge Bosku ini dengan cara subscribe, like, dan share videonya ke sosial media yang kalian punya ya guys. Biar makin semangat buat konten-konten tentang miniatur box sound system atau box sound system guys. Oke, terima kasih guys.